Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. So, pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, didoakan agar semuanya di dalam keadaan yang sehat ya. Nah guys, melihat tentang perkembangan sepak bola Timnas Indonesia saat ini, Indonesia satu-satunya negara yang telah sukses lolos ke putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, guys, target Indonesia ya, target mereka sekarang ini adalah Piala Dunia. Jujur, Malaysia perlu belajar sesuatu daripada Indonesia kerana di antara tim yang ada di ASEAN ini, Indonesia merupakan tim yang telah sukses, telah lolos, telah menembusi putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, apakah yang telah dilakukan oleh Timnas Indonesia? Bagaimana mereka membentuk tim mereka sehingga hari ini kita melihat setiap penampilan Timnas Indonesia mereka pasti akan menampilkan satu penampilan yang cukup luar biasa. Setiap kali perlawanan yang mereka hadapi, ada sejak sesuatu keunikan dan juga sesuatu kejutan ya terhadap penampilan Timnas Indonesia. Nah, baru-baru ini Timnas Indonesia telah mengalahkan Timnas Vietnam. Selama 20 tahun ya Timnas Indonesia, penantian mereka akhirnya terjawab apabila dua perlawanan ketika menentang Vietnam, kedua-dua perlawanan tersebut telah dimenangi oleh Timnas Indonesia. Nah, 20 tahun sejarah Indonesia tidak pernah memenangi perlawanan semasa berada di kandang Vietnam. Tetapi baru-baru ini pada perlawanan di kandang Vietnam, Indonesia memenangi perlawanan tersebut. Nah, itulah bola sepak guys. Dan ada kalanya kita tidak tahu sesuatu yang mungkin selama ini orang melihat Timnas Indonesia ini tim yang diremehkan. Tetapi lihat sejak sekarang bagaimana kebangkitan pasukan Timnas Indonesia sehingga mereka turut juga membawa kita yang ada di ASEAN nih guys. Membawa nama ASEAN ke putaran ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi ini adalah satu sejarah bagi Timnas Indonesia dan perlu juga dipelajari ya. Apa yang telah dilakukan oleh Indonesia khususnya pada Timnas Malaysia. Kerana di antara kita di Asia Tenggara ini, di ASEAN, semuanya tidak dapat menembusi ke putaran ketiga. Tetapi alhamdulillah ada juga wakil dari ASEAN iaitu Timnas Indonesia. So apapun kita saksikan melihat di sini bagaimana sekelas Jepang sejak sebut Timnas Indonesia begini usai lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 guys. Jadi langsung kita saksikan dalam klip video ini. Wow, gegarkan se-Asia. Jepang guys sebut Timnas Indonesia begini. Apa yang mereka lihat tentang perkembangan Timnas Indonesia? Mohon subscribe channel ini agar kalian dapat info terupdate seputar. Saat ini kita kena bersatu hati memberi dukungan terhadap Timnas Indonesia ya guys. Semua ASEAN ini perlu padahal satu hati. Padahal nomor satu di Asia, Jepang justru khawatir. Kalau negaranya harus bertemu Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, alasannya sungguh bikin geger se-Asia. Jepang ini mengaku kalau mereka khawatir dengan perkembangan pesat Timnas Indonesia saat ini dipimpin Shin Tae-yong. Coach Shin Tae-yong. Hal ini berkaca dari pencapaian Timnas Indonesia yang menuai prestasi di level Asia. Terbaru, skuad Garuda lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan tidak mungkin kalau Timnas Indonesia nantinya bakal berhadapan dengan Jepang yang sama-sama melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong untuk pertama kalinya bisa masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai kandaskan Filipina. Oh, yang baru-baru kemenangan tuh atas Filipina membuat Timnas Indonesia dapat tambahan 3 poin sekaligus memperlebar jarak dari rival di grup F yakni Vietnam yang kalah dari Irak. Tidak hanya itu, kelolosan tersebut juga cukup spesial bagi Timnas Indonesia
lantaran menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa mencapai babak tersebut. Meski demikian, keberhasilan Timnas Indonesia mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 justru menjadi ancaman bagi tim nomor satu Asia, Jepang. Sama seperti Timnas Indonesia, Jepang juga lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menjadi juara grup B usai sapu bersih semua laga dengan kemenangan. Kedua tim berpotensi akan tergabung satu grup di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena Jepang berada di pot 1, sedangkan Timnas Indonesia di pot 6. Namun, media asal Jepang Football Tribe justru menginginkan agar negaranya tidak berada satu grup dengan Timnas Indonesia mereka di ronde ketiga mau, kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekhawatiran media Jepang tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, Timnas Indonesia sudah digadang-gadang menjadi kekuatan baru Asia. Waduhlah, pemain-pemain pun ramai baru, guys. Di Piala Asia Senior maupun U23 lalu Timnas Indonesia bisa menorehkan prestasi luar biasa dengan menyingkirkan tim-tim kuat seperti Australia dan Korea Selatan. Tim tadi yang disebutkan itu berada ranking yang atas tuh, guys, dalam ranking 100 besar. Macam Korea Selatan ranking 23 kah 24 macam tu. Bisa juga dikalahkan oleh Timnas Indonesia. Jadi, pemain-pemain Timnas Indonesia sekarang ini banyak wajah-wajah baru ya, dan mereka mempunyai skill individu tersendiri, guys. Jadi kita lihat nih bagaimana pernyataan Jepang ini melihat Timnas Indonesia. Bahkan di Piala Asia 2023, Jepang merasa kesulitan untuk mengalahkan Timnas Indonesia meski akhirnya bisa menang dengan skor 3-1. Indonesia berada di peringkat 150 FIFA dan terbawah di grup, tetapi bakat individu mereka kuat dan mereka adalah lawan yang sulit. Bakat individu. Rilis Football Tribe dikutip Sabtu, 15/9/2024. Media Jepang tersebut juga menyoroti program naturalisasi Timnas Indonesia yang dinilai cukup efektif dalam mengangkat prestasi tim. Ini, bahkan Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mengonfirmasi kalau skuad Garuda bakal ketambahan pemain keturunan lagi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Harus optimis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya, akan saling berganti, kata Asnawi. Betul. Asnawi Mangkualam pun sangat optimistis kalau Timnas Indonesia jauh lebih siap menghadapi tim manapun di kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk Jepang. Kami selalu optimis bisa ke Piala Dunia 2026, jelas pemain Port FC itu. Korea dan Jepang memang sangat kuat, tetapi kita juga memiliki kualitas pemain yang sangat kuat saat ini, tukasnya. Situasi inilah yang membuat Football Tribe menyarankan tim nasional Jepang agar tidak meremehkan kekuatan Timnas Indonesia jika bertemu di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua pemain ini memiliki akar di Indonesia. PSSI yang berencana memperkuat Timnas Indonesia melalui strategi naturalisasi dan sudah mengincar mereka sejak lama, tulisnya. Jika naturalisasi mereka terwujud, maka mereka akan menjadi kekuatan besar bagi Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong, ungkap Football Tribe. Timnas Indonesia dan Jepang dijadwalkan bakal memainkan laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai bulan September 2024 hingga Juni 2025. Shin Tae-yong berharap Timnas Indonesia bertemu dengan Korea Selatan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahaya. Harapan Shin Tae-yong tersebut berpeluang besar terwujud. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia dan Korea Selatan memulai drawing group dari pot yang berbeda. Sehingga ada kemungkinan kedua tim menempati satu grup yang sama. Sebagai informasi, Timnas Indonesia menempati pot 6, sedangkan Korea Selatan berada di pot 1. Drawing group putaran ketiga dijadwalkan terlaksana di Malaysia pada 27 Juni mendatang. Di Kuala Lumpur tuh. Nantinya akan ada 18 negara yang bakal dibagi menjadi 3 grup. Bila Timnas Indonesia benar-benar satu grup dengan Korea Selatan, Shin Tae-yong menegaskan tak gentar. Shin Tae-yong mengaku sudah mengenal Timnas Korea Selatan. Hal tersebut didasari dari pengalaman Shin Tae-yong yang sempat menjadi pelatih Timnas Korea Selatan.
Saat saya bertemu Korea Selatan, menurut saya itu mudah. Karena saya sebenarnya paling mengenal tim Korea. Saya sangat mengenal pemain Korea kami. Dan semua pemain saya melakukan yang terbaik, kata Shin Tae-yong, dilansir bolasport.com dari Naver Sports. Lebih lanjut, Shin Tae-yong juga mengungkapkan keinginan agar timnas Indonesia dan Korea Selatan bisa lolos bersama ke Piala Dunia 2026. Namun, Shin Tae-yong menyadari bahwa target ini bukanlah target yang mudah untuk timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia harus mengamankan dua besar di babak penyisihan grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Kalau itu tak bisa terjadi, timnas Indonesia harus bisa menembus empat besar untuk lolos ke putaran keempat dan menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Keinginan saya adalah kita pergi bersama. Sebenarnya ada baiknya kita berpartisipasi di Piala Dunia ini. Oh, sama-sama lah kan? Tapi tidak semudah yang saya kira. Saya hanya akan memikirkannya dan berusaha keras, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, Shin Tae-yong pernah membawa timnas U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan beberapa waktu lalu. Prestasi ini diraih di Piala Asia U23 2024. Tapi dia profesional, guys. Kala itu, timnas U23 Indonesia sukses mengalahkan Korea Selatan melalui babak adu penalti. Demen Mamos pun 10. Setelah pertandingan berakhir imbang 2-2 pada waktu normal. Masya Allah. Jadi begitu ya, sekarang ini timnas Indonesia menjadi perbualan publik dan juga satu perkara yang harus juga tim-tim yang lain melihat bagaimana kekuatan timnas Indonesia saat ini dengan tambahan pemain-pemain keturunan, ya inilah yang saya lihat kebangkitan timnas Indonesia. Dan target timnas Indonesia ini adalah sekarang ini adalah Piala Dunia, dan Piala Dunia ini satu target yang begitu tinggi ya. Dan saat ini pencapaian timnas Indonesia sehingga lolos ke putaran ketiga ini sebenarnya satu pencapaian yang sudah cukup tinggi bagi timnas Indonesia. Dan mereka, yang saya tahu, mereka mengharapkan dan juga mempunyai misi agar berada dalam 100 ranking ya, besar di peringkat FIFA. Jadi itu yang saya lihat berkaitan dengan kebangkitan timnas Indonesia. Dan jujur, sebenarnya Malaysia perlu mengambil iktibar ataupun belajar daripada timnas Indonesia, kerana tim Indonesia Indonesia sekarang ini adalah tim terdepan di ASEAN. Jadi ini satu bukti bahwa timnas Indonesia bukan lagi tim yang boleh diremehkan dan telah terbukti sepanjang perlawanan yang dihadapi oleh timnas Indonesia. Saya ikuti ya. Mereka pasti menampilkan satu penampilan yang sentiasa mempunyai kelainan ya, dengan penambahan pemain-pemain baru. Dan pada kualifikasi Piala Dunia untuk putaran ketiga ni, saya melihat persiapan timnas Indonesia sudah cukup rapi ya, dengan penambahan penjaga gol pun ya, iaitu Martin Paes sudah disiapkan. Dan juga beberapa lagi pemain keturunan yang akan gabung dengan timnas Indonesia. Nah, ini merupakan satu kebangkitan bagi saya untuk ASEAN sekarang ni sudah mula dipandang oleh Eropa, sebab sekarang ini Indonesia dan juga tim-tim yang selama ini Eropa lihat mungkin di Asia Tenggara atau ASEAN ni tidak ada kekuatan begitu, tetapi inilah saat dan masanya agar ASEAN juga perlu menunjukkan bahwa ya, kita ni boleh juga, boleh sampai ke Piala Dunia. Jadi saat ini Indonesia adalah wakil pada ASEAN dan sudah pastinya kita semua memberi dukungan terhadap timnas Indonesia agar dapat menembusi sehingga ke final. Dan kita doakan agar timnas Indonesia boleh menjadi juara, dan tidak mustahil sebenarnya bagi saya melihat tentang perkembangan dan juga kekuatan timnas Indonesia saat ini, tidak ada mustahil dalam sepak bola ini. Nah guys, apapun inilah, sekelas Jepang saja pun sebut timnas Indonesia seumpama ini, mereka juga khawatir ya, satu grup dengan timnas Indonesia, kerana ya saat ini timnas Indonesia bukan lagi seperti dulu.
Dan inilah Timnas Indonesia sekarang ini juga membawa dan juga mengharumkan ASEAN, karena inilah mewakili ASEAN untuk ke Piala Dunia, guys. Jadi apapun, guys, ini satu info yang menarik, dan kita mengharapkan agar pemain-pemain Timnas Indonesia dapat lebih matang lagi, dapat mengawal emosi, karena untuk menghadapi putaran ketiga ini bukan mudah, tetapi tidak mustahil bagi Timnas Indonesia. Dan untuk menghadapi tim kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini adalah tim-tim yang kuat. Jadi Indonesia saat ini mereka sudah menyiapkan ya pemain-pemain, dan mereka cukup berkeyakinan mereka boleh mendapat tempat yang terbaik juga dalam perlawanan di masa akan datang, guys. Jadi guys, itulah bagi saya Timnas Indonesia juga mengharumkan nama ASEAN, dan kita semua dokong sepenuhnya 100% terhadap perjuangan Timnas Indonesia ke putaran ketiga dan pada perlawanan-perlawanan yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia selepas ini. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.